nyiapin makan buat security depan. Semoga mereka kenyang dan berkah buat Pak Johan. Yako, ini saya siapkan ya, 4 ya. Ya. Banyak ya, Go? Bawa akhir ya. Tiap hari, Bang? Tiap hari, 30 orang. Gak rugi, Bang? Gak. Kenapa, Bang? Loh, ini kan kita masak, kita gak stres. Jadi merasa hidup berarti. Wis masak, keluar duit, keluar semuanya tapi happy. Loh, tapi kita sehat loh. Oh iya, Go? Untungnya kita sehat, di semua. Iya, bener sih. Iya, Terus kita kan selalu kena panas ya, Go, ya? Iya, kena panas, kena matahari. Terus anak-anak kantor happy. Makannya gak sembarangan. Iya, kita yang masak kan juga bahagia. Iya, kita membantu untuk pemerintah lah itu. Iya. Untuk mengurangi penyebaran COVID Corona lah. Iya. Di samping kita membantu teman-teman untuk mengurangi pengeluaran yang lumayan ya toh. Kita juga membantu pemerintah. Membantu apa? Membantu apa? Sampai saya ini kok mari-mari Corona ya. Mau ini sampaian itu. Kedukuran. Turunmu kakek miring. Modelmu. Ngomong pemerintah barang. Wis mangan tempe wis. Anti Corona. Tempenya jangan dimakan terus, habis. Iya, Bos, soalnya banyak. Wah, enak banget jalan bersama aja. Cepet antar, baik, cepet. Ya, Go, cepet aja ya. Mau kemana, Bapak? Biasa, Pak. Kita berarti, Bapak. Bapak, no. Halo. Biasa. Satu. Kita mau baca. Oke. Makasih. Pak, mau cip. Oke, siap. Yep. Enak orang ya tiap hari dapat sarapan. Oh, alhamdulillah rezeki ini. Rezeki. Kok Pak Jon. Enak ya tiap hari sarapan. Iya Bapak boleh. Ada bayar Pak Jon. Tiap hari kan sekali. Dan enggak Pak Jon. Ya, untuk menambah ekonomi ini agak berkurang gitu loh pengeluarannya. Wah, oke, Pak Ono ya. Ya. Bangan ya. Oke, siap. Terima kasih. Sun, assalamualaikum. Oke, sampaikan salam sama Pak Johan ya. Tempe bawaan ya. Yep. Masak sendiri tiap hari, enggak capek ya, Bu? Enggak. Dan orang seneng itu kita juga happy ya gitu ya. Iya. Malah dan anak no. Terus gak bantu. Ya ini, makan berkeringat, kerja gak keringat. Oh.